Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, Bung Dewa Nyoman Susila Yasa. Yang saya hormati Ketua Umum Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia, Bung Nova Sofian Hakim. Kawan-kawan anggota Sakti dan juga pengurus yang hadir di tempat dan juga hadir di Zoom, kawan-kawan FPPI semuanya, hari ini puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita diberikan kesehatan bisa hadir dalam acara seremoni selamat datang kepada Sakti di keluarga besar FPPI dan juga ITM. Dengan bergabungnya Sakti di FPPI dan menjadi bagian keluarga besar ITM bukan saja menandakan persatuan dari pelaut dan juga pekerja pelabuhan, namun ini juga menjadi awal dan tonggak sejarah untuk bagaimana kita menjawab tantangan dunia maritim nasional ke depan. Untuk itu saya akan mulai acara pada pagi hari ini dengan mengajak kawan-kawan semua untuk berdiri sejenak, kita menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Untuk itu hadirin di pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua FPPI, pertama-tama beserta jajarannya, dan kami hormati juga perwakilan dari ITR, yang kami hormati para pendiri dan para pengurus SP Sakti, serta hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Perlu kita ketahui saat sekarang ini sudah banyak sekali organisasi-organisasi pelaut yang sudah hadir melindungi anggotanya. Tapi di satu sisi banyak juga organisasi pelaut yang belum menjalankan organisasinya karena kekurangan, karena ketidakcocokan, atau karena kurangnya organisasi. Dengan diadakannya acara pada pagi hari ini, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia memilih untuk bergabung dengan Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia atau FPPI. Dalam hal ini, FPPI sudah banyak melakukan perjuangan-perjuangan di sektor maritim, sehingga kami dari SP Sakti akan berusaha bersinergi untuk mewujudkan suatu sektor maritim dalam rangka mewujudkan nawacita, yaitu maritim, poros maritim yang berdaulat. Ada pun manfaat-manfaat yang bisa kami ambil dari bergabungnya SP Sakti ke level federasi. Di antaranya kami dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menyangkut anggota kami. Selama ini kami dari SP Sakti dalam membantu anggota-anggota kami lebih bersifat kemanusiaan. Dengan kami bergabung federasi FPPI, maka harapan kami ke depan kami lebih percaya diri dalam membantu anggota-anggota kami yang bermasalah di luar ataupun di dalam. Hal-hal lain kami juga bisa saling bertukar informasi terhadap perkembangan-perkembangan dunia maritim yang ada di negara kita. Tentu perjuangan ke depan bagi pelaut sangatlah kompleks. Banyak hal yang masih menjadi kekurangan, baik dari segi regulasi maupun dari kesejahteraan anggota kami. Semua ini membutuhkan persatuan, semua ini membutuhkan kerjasama dari masing-masing individu pelaut. Maka konsen kami ke depan, perjuangan terhadap anggota kami di bidang regulasi, di bidang kesejahteraan akan terus kami lanjutkan. Harapan kami sebagai negara maritim dengan semboyan nenek moyangku seorang pelaut harus tetap tumbuh di kalangan generasi milenial. Demikian pada sambutan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan, hidup pelaut! Hidup! Hidup Sakti! Hidup! Jayalah negeri maritim! Rekan-rekan Sakti serta rekan-rekan di ITF dan di FPPI yang juga ikut saat ini dalam deklarasi bergabungnya Sakti dalam Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia. Selamat datang. Para kali saya ucapkan selamat datang masuk ke dalam Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia, karena memang Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia juga baru berdiri di tahun 2016, di saat itu untuk merespon kebangkitan dari para pekerja dalam
menghadapi permasalahan-permasalahan di dunia pelabuhan. Dalam setiap serikat kita memiliki bermacam permasalahan, bermacam cara juga dalam penyelesaian. Jadi dengan bergabungnya Sakti saat ini akan menjadi sebuah warna baru bagi kami di Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia, karena para dokter biasanya terpisah dengan para pelaut. Jarang ada satu kesatuan yang betul-betul menjadi satu dalam gerakan, dalam tindak, serta dalam kampanye untuk melakukan pembelaan-pembelaan terhadap pekerja di sisi laut dan juga di sisi dokter. Kita tahu para pelaut ini adalah serikat yang paling senior, bukan di Indonesia tapi di dunia. Mereka yang pertama kali membuat sebuah serikat, walaupun dalam bentuk kesatuan-kesatuan dan yang lain sebagainya, apapun namanya, tapi dalam satu semangat, yaitu semangat serikat. Para pelaut ini juga sebelum adanya teknologi dan yang lain sebagainya yang membawa kabar, yang membawa kemajuan di Indonesia, baik di Indonesia maupun di dunia. Para pelaut ini dahulu selalu mengetahui permasalahan-permasalahan di sisi dunia lain. Di saat ini mulai banyak terbentuk wadah-wadah kesatuan ataupun serikat bagi para pelaut. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya ketidakpuasan, adanya kawan-kawan di Sakti ternyata berdiri satu tahun yang lalu atas dasar, memang sebuah dasar dirasa saat ini kesatuan-kesatuan yang ada maupun wadah-wadah yang ada kurang mampu memberikan distribusi kepada sebagian kawan-kawan yang ada di satuan pelaut. Diharapkan Sakti ini mampu berkembang, mampu memberikan rasa aman bagi pelaut. Kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, di kapal-kapal berbendera Indonesia. Bukan hanya itu saja, tapi kita juga mampu memberikan perlindungan kepada pekerja-pekerja di kapal-kapal internasional yang saat ini dirasa kurang mampu atau kurang mendapatkan perlindungan. Nah, memang perlu usaha yang cukup banyak. Ketika kami bicara dengan Bung Dewa dan kawan-kawan di Sakti, perlu banyak upaya karena aturan, regulasi dan yang lain sebagainya. Tapi kita harus optimis dalam sebuah sinergisitas yang dilakukan saat ini. Mungkin kita bisa berbagi pengalaman dari para dokter ataupun nanti dari para pelaut yang bisa memberikan pengalaman. Kita bisa bertukar pikiran. Seperti juga yang sering kita dapat pelajaran dari kawan-kawan di ITF, bahwasanya kesatuan dari para pekerja tidak dapat dipisahkan oleh jarak ataupun waktu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Oke Pak Ketua, tolong disambut. Beri penjelasannya Pak Ketua masalah ini, Pak. Tentang Sakti dengan ITF. Bergabungnya saya dari Serikat Sakti ke FPP ini dalam hal ini dalam rangka memperjuangkan anggota kami, di mana selama ini untuk bekerja ya, untuk laut yang bekerja di luar negeri kita lebih bersifat kemanusiaan. Sekarang kita lebih percaya lagi karena kita sudah berakhir dari Sakti, di mana kami menjadi bagian juga daripada ATF sehingga kami bisa membantu laut-laut kami yang ada di luar. Nah, untuk laut-laut yang di dalam, harapan kami bisa bersinergi dengan ATF dalam memperjuangkan baik dari segi regulasi maupun dari segi kesejahteraan. Kalau dari sisi kegiatan selama terjadi sampai sekarang, selama ini kami dari SD Sakti sudah sekitar 1 tahun berdiri.
kami concern terhadap permasalahan-permasalahan laut seperti misalnya pemutusan hubungan kerja yang sepihak. Jadi dalam hal ini kami berusaha melakukan musyawarah baik dengan bipartit terus sudah banyak yang kami kerjakan baik di sini melalui Kemenaker ataupun melalui perhubungan. Ada yang sampai ke tingkat pelayanan? Oh belum kalau tingkat kesana belum. Kalau permasalahan-permasalahan banyak. Kalau ke Kementerian Perhubungan, kami juga menyelesaikan beberapa kasus yang menyangkut hilangnya terjadinya kecelakaan lalu lintas. Itu bisnis anggota atau ada di luar anggota pun tetap kami bantu, karena kami menginginkan kalau ini mindsetnya sudah berubah, sudah mengetahui peran dan fungsi serikat. Sekarang kan banyak yang memberikan asosiasi, nggak perlu mendapatkan anggota. Makanya sebenarnya sering kita konsen terhadap perjuangan-perjuangan laut dengan tim-tim yang ada saat ini. Apapun permasalahan, tetap kita usaha mencari solusi-solusi terbaik. Kami pun tidak mau memberikan usaha, kami ingin menjadi seorang mediator yang baiklah, yang berhak benar-benar di tengah, baik dalam pengusaha maupun yang anggota kita sekarang juga berapa? Kita sekarang yang aktif, yang bertakwa, hampir 400-an. Anggota itu tergabung dari satu dari untuk cabang sih berapa sih anggota yang berarti biasa ada ini baru PSP Sakti kita ini memang ada serikat-serikat lain mungkin mereka berafiliasi ke federasi lain gimana kan tergabung pilihan. Ini saya lihat ini EPP kan selama ini sudah lama berkecimpung dalam dunia kemaritiman. Nah, dengan masuknya kami sebagai pelaut, sebagai tenaga utama dalam bidang SDM transportasi bidang laut, makanya kami memilih untuk bergabung agar kami bisa bersinergi untuk perkembangan maritim ke depan. Kalau dilihat dari tabulasi permasalahan yang ada, itu kebanyakan pelaut yang tidak paham terhadap regulasi sehingga bisa diputus sepihak. Yang kurang lengkap atau memang pengusaha yang tidak menginformasikan secara detail kepada tabulasi dan ya. Memang selama ini kan pelaut konsen terhadap pekerjaannya, kadang mereka lupa apa arti serikat. Maka kami, tugas kami sebagai serikat mengedukasi mereka, memberikan pemahaman secara perlahan-lahan apa fungsi serikat. Saya tidak beringin jangan sampai sudah baru terjadi kecelakaan, baru cari serikat. Nah ini yang terakhir kami tanamkan mulai sejak dini, peran kami salah satunya, yaitu selain advokasi ada pengembangan dari SDM terhadap anggota-anggota kami juga, ataupun anggota lain. Kalau dilihat dari permasalahan, startnya kan dari PKL. Ya. PKL itu banyak dilakukan, atau banyak dilakukan terhadap yang kena masalah. Nah, harapan kami sekarang ini memang untuk PKL, perlulah direvisi kembali, karena ini kan masih PKL yang dulu, bagaimana kita bersama-sama bersinergi dalam mewujudkan tripartit hubungan kerja, di mana peran serikat harus diketepatkan. Waktu itu kan nggak ada. Ya, memang selama ini kami tidak tutup mata juga. Sekarang ada pelaut yang memang benar-benar memperjuangkan hak daripada anggota, ada juga yang memang ya sekedar untuk menjalankan organisasi yang sering terjadi keharmonisan. Masalah yang muncul sama pelaut itu, PKL-nya kan seperti itu. Di sini kan memang ada beberapa kekurangan juga di pelautnya, mereka tidak mengecek poin demi poin. Jadi saya lihat banyak kelemahan-kelemahan yang kita lihat. Maka ke depan saya bersama PP akan berusaha melakukan perbaikan-perbaikan terhadap PKL-PKL ini. Mana yang merugikan terhadap laut, kita meluruskan. Sering nggak datang pelaut sebelumnya PKL berkoordinasi dulu? Walaupun kan ada cerita tapi dia ya, makanya saya bilang pelaut ini kan apa untuk membaca detail karena mereka kurang paham. Jadi bisa ya, bisa begitu. Makanya harapan saya ya kedepannya adalah perusahaan yang mau ber-PKB dengan kami, siap edukasi terhadap anggota-anggota, jangan sampai seperti saya bilang tadi, jangan sampai nanti celaka baru berserikat. Nah, sampai saat ini memang ada beberapa perusahaan, tapi kami juga tidak langsung memasukkan, tapi kami harus mencari dulu track record perusahaan tersebut. Seperti itu, apakah dia sudah mengasuransikan karyawan, mengasuransikan ABK-nya, tentunya
kan BPJS ya. Sudahkah mereka masuk? Oh, kan track record dan track record dari penembusan itu kami tutupkan juga. Apakah data yang ada berkintas 23-21 soal penjualan laut ya. BPJS semua laut itu ya. Nah, kenyataan kami di lapangan masih banyak pengusaha-pengusaha yang belum menerapkan BPJS terhadap anggota ini. Maka ke depan harapan kami kewajiban lah ada permen atau enggak standar peraturan pemerintah yang mengharuskan di mana pengusaha wajib menggunakan asuransi atau enggak membpjs-kan anggotanya. Oke, terima kasih. Oke, Pak Ketua, terima kasih.